Om Swastiastu semeton semua, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi di channel Mos Bali. Hari ini, hari ke-9 kita ngintip. Ngintip proses pembuatan ogoh-ogoh dari Banjar ke Banjar. Bagi semeton yang ingin dikunjungi, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan atur jadwal. Semoga bisa berkunjung ke Banjar yang dituju. Oke semeton, ditunggu komentarnya di kolom komentar. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Oke semeton, kali ini kita akan ngintip ke daerah Denpasar Timur. Rupanya di daerah ini sudah mulai terbentuk ogoh-ogohnya ya. Yang pertama kita akan berkunjung atau ngintip ke daerah Banjar Kedaton. Oke semeton, langsung saja kita menuju ke Banjarnya. Cus! Setelah dari Banjar Kedaton, kita akan ngintip ke Banjar Kepisah. Nah, berikut ini adalah ogoh-ogoh versi mini dari Banjar Kepisahnya ton, yang nanti akan dibuat versi asli atau yang besar. Thank you.
Setelah dari Banjar kepisah, aduh kita terpental nih ton ke Banjar yang batu kangen. Ayo kita intip sedikit apa sih yang dibuat oleh Banjar yang batu kangen ini. Ayo cus semeton. Dari yang batu kangen kita menuju ke barat, yaitu yang batu kauh. Kita akan mengintip sedikit apa sih ogoh-ogoh yang dibuat oleh Banjar yang batu kauhnya. Ayo cus semeton, let's go. We'll be right back.
Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Ingat juga komen ya. Setelah ini kita berkunjung ke Banjarmana agar bisa kita kunjungi. Oke, teman-teman, sekian dulu. Om Santi, Santi, Santi.